Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manafa'an fi ulumi fi darain, amin. Wa qala Abdul Wahhab Abdul Wahhabi Asy'arani, berkata Syekh Abdul Asy'arani, waqad ajma'a, dan sungguh telah bersepakat al-ulama'u, oleh ulama salafan wa khalafan, baik ulama salaf maupun ulama khalaf, al-istihbabi zikrillahi ta'ala, atas kesunahan zikir kepada Allah ta'ala jama'atan, al-kadanya berjama'ah, fil masajidi, di masjid-masjid, wa ghairi dan lainnya, min ghairi nakirin, dari tanpa ada yang ingkari. Jadi kata beliau, sepakat tuh ulama, baik ulama salaf maupun khalaf, disunnahkan zikir berjamaah di masjid. Enggak ada yang ingkari. Ini ditandai ini, ya. Ditandain, digarisin. Kalau nanti ada orang yang protes, celak, hina, kasih unjuk kitabnya. Dia suruh terjemah, ya. Dia suruh terjemah. Dia bisa baca kagak? Biasanya yang begitu enggak bisa baca. Enggak bisa terjemah. Bisarti, dengan syarat amnin minar riya'i, aman dari riya. Syarat aman dari riya. Jadi jangan riya. Wa min ta'zi na'wi musallin, dan dari terganggu seumpama orang yang sholat. Yang penting bukan waktu sholat. Ya. Bukan waktunya sholat. Waktu sholat dzikir aja, ini enggak boleh. Waqad sabahal Imamul Ghazali, dan sungguh telah menyerupakan oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala zikrul insani wahdahu, akan zikir orang sendirian, wa zikrul jamaati, dan zikir berjamaah, bi azanil munfaridi, dengan azan sendirian, wa azanil jamaati, dan azan berjamaah. Ya, jadi beliau mentasbihkan, menyerupakan, ya, zikir manusia sendirian dan zikir jamaah dengan azan sendiri, azan berjamaah. Bagaimana? Fa inna aswatal muazzinina, karena sesungguhnya suara-suara orang-orang yang azan, yang banyak nih, jamaah, jamaatan berjamaah, al-qadannya berjamaah, taqta'u, dia dapat memutus si, dapat memutuskan jirmal hawa'i, akan jirim udara. Artinya dia akan tembus. Aksaru, lebih banyak, min sauti muazzinin wa'idin, dari suara seorang yang azan. Ya, jadi orang kalau azannya rame-rame menembus udara. Allahu akbar, Allahu akbar, rame-rame. Masya Allah, keren itu. Orang itu nembus, ya, daripada yang sendiri. Niat kita zikir kalau rame-rame, enak nggak?
Masya Allah, enak betul. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rame-rame. Asal suaranya jangan ada yang nyelip-nyelip gitu ya. Ini ada yang nyelip nyodok. La ilaha illallah. Kalau ada yang begitu sentil kupingnya, tak gitu ya. Ya, salaman ya. Gitu ya, sentil. Jadi biar seirama gitu, seirama. Masya Allah. Itu orang yang zikirnya hebat, kuat. Zikirnya hebat, kuat. Jadi enggak usah minum obat kuat lagi ya. Udah zikirnya hebat. Iya. Kuat. Habis ziarah lama, ya. Ziarah lagi enggak bisa berhenti. Ya. Zikirnya kuat itu. Kuat badannya, enggak ngapa-ngapa. Enggak capek. Masya Allah. Zikir. Yang zikirnya malas, ya lemas. Ya. Letoy. Ini zikir itu bisa membangkitkan power, kekuatan. Ini menembus udara. Apalagi ini berjamaah. Jadi berjamaah bisa menembus jirim udara. Wa kadzalika zikrul jama'ati, dan seperti demikian zikir berjamaah, ala qalbin wahidin, atas hati yang satu, atas satu hati itu ya aksaru ta'siran, lebih banyak memberikan pengaruh, fi rafil hujubi, di dalam mengangkat hijab-hijab. Ya. Jadi kalau kita berjamaah itu lebih mengangkat hijabnya, lebih hebat daripada kita zikir sendiri. Jadi niatin kita zikir berjamaah supaya hijab-hijab kita ini terangkat. Jadi kita ini banyak hijab-hijab. Ada Imam Ghazali punya kitab namanya Al-Hujub. Hijab-hijab. Di antaranya diri mengaku paling hebat, hijab itu. Walaupun memang paling hebat, tapi ngaku paling hebat itu hijab. Bisa-bisa ya biasanya bangun malam, bisa enggak bangun malam. Nah, jadi niatin kita zikir rame-rame supaya diangkat hijab gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Niatin minta sama Allah supaya hijab-hijab kita diangkat. Yang masih pengen maksiat aja diangkat sama Allah. Ya, yang masih pengen negong aja diangkat sama Allah. Minta diangkat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masya Allah. Asik gak? Asik. Ya. Itu kan ada lagunya. Sik asik, sik asik bersama kamu. Itu bersama Allah. Dengan apa? Zikrullah. Bersama Allah asik. Kamu lagi bengong, selalu Allahu Allah. Zikir kopi. Allahu Allah. Allahu Allah. Kamu senyum sendiri.
Kata temannya, lu ngapa senyum sendiri? Lagi asik. Asik bersama siapa? Bersama Allah. Masya Allah. Hatinya selalu zikrullah. Hatinya selalu zikrullah. Wa ma'lumun, dan sudah diketahui, annal hajar, bahwasanya batu, la yankasiru, tidaklah pecah itu batu, illa biquwwati jama'atin, kecuali dengan kekuatan jamaah mujtami'ina, yang berkumpul, ala qalbin wa'idin, atas satu hati. Li'anna quwwatal jama'ati, karena bahwa kekuatan jamaah asyaddu, lebih sangat, min quwwati syakhsin wa'idin, dari kekuatan satu orang. Truk puso kita dorong, dia macet, minta didorong, yang dorong satu orang, bisa enggak? Enggak bisa. Kalau rame-rame, kita ini rame-rame, bisa enggak? Bisa. Begitu kita berzikir rame-rame. Masya Allah. Jadi jangan kita sampai ketinggalan. Jangan sampai kita ketinggalan. Zikir terus. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya. Seirama terus. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan tidur aja. Jangan. Jangan. Sampai zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Masya Allah. Intaha. Wa qala Syekhul Kamil Ibrahim Al-Matsmuli, berkata Syekh Al-Kamil Ibrahim Al-Matsmuli, irfa'u aswatakum, tinggikanlah suara kamu, fi zikri, dalam berzikir, ila antahsula, sampai hasil laka bagi engkau, al-jam'iyatu, keberkumpulan bersama Allah. Apanya? Hatinya ingat terus kepada Allah, sampai terus ingat sama Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Asik enggak? Asik. Itu zikir jahar namanya. Zikir khafi. Allahu Allah. Allahu Allah. Kalau kita ke pasar, maksudnya kita, la ilaha illallah. Mas, ngaji masa apa, Mas? Di pasar zikirnya kopi terus. Kapan aja kalau kopi, kapan aja? Kapan aja kopi? Iya. Kalau arifina, seperti orang-orang yang sudah ma'rifat, ya itu keberkumpulan kepada Allah, terus berzikir. Tapi jangan merasa sombong. Tapi aku yakin orang yang sudah full berzikir nggak ada rasa sombong, nak. Nggak ada. Nggak ada ngaku paling hebat, enggak. Enggak. Dia akan tawadu, dia akan merendah diri. Summa qala syarihu. Kemudian berkata syarih, wa qala syuyukhu, berkata guru-guru, para masyayikh, yajib wajib ala muridi, atas murid, fi bidayati amri, pada permulaan perkaranya, rab'u sawtihi, mengangkat suaranya, bizikri, dengan zikir,
fil malai, di perkumpulan. Angkat suaranya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu caranya ya. Ya, jangan beda caranya. Jadi ngikutin caranya, ngikutin ahlinya. Bagaimana caranya? Kalau kita melakukan sesuatu bukan dengan caranya yang salah. Kalau salah yang enggak hasil. Hatta yan khariqa hijabu. Sehingga robeklah hijabnya. Robek hijabnya itu. Summa iza tamakkana, kemudian apabila sudah tetap ia fi zikri, dalam zikir, wa anisa, dan sudah senang billahi ta'ala, kepada Allah, sudah senang sama Allah. Dunal khalqi, tidak makhluk, makhluk enggak senang. Fa unaka, maka ketika itu la yasluhu, tidak layak lahu baginya mura'atu ahadin minal makhlukina, menjaga seseorang daripada makhluk. Fala ya'taju, maka dia tidak butuh lagi ila rafi sautin, kepada mengangkat suara. Ya. Waqala dani berkata, waqala Abdul Wahab, berkata Abdul Wahab, yang bagi seyogianya ayakunal jahru, bahwasanya keras itu biripkin dengan lembut. Ya. Wa iza fa innahu, karena sesungguhnya iza kana bighairi rifqin, apabila ada dengan tanpa lembut, rubama terkadang ia tarabba lahu fatskun, terkadang tarabba tumbuh lahu baginya fatskun. Ya, fatskun ni hernia, ya, atau turun beru, ya, turun beru atau robek, ya, fibat, fibat ni di perutnya. Orang kalau turun beru, bisa keras nggak suaranya? Nggak bisa, sakit dia, karena kalau zikir keras itu zikir perut. Ya. Jadi jangan, makanya zikirnya jangan kebangetan keras. Enggak begitu. Jadi keras tapi lembut. Keras, lembut, enak kan? Apa nih kalau yang keras, lembut, enak ya? Apa juga yang keras, lembut, enak? Ya, zikir keras, lembut, enak. Innallah. La ilaha illallah. Gitu. Masya Allah. Asik banget ya. Asik banget zikir. Qauluhu julluhum bidomil jimi, wallahu a'lam bishawab.